Halo Sobat Karis, gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Kita kembali review perkembangan dari proyek Jakarta International Stadium. Di sini banyak sekali perubahan, seperti yang kalian lihat di video. Pemasangan lampu dan sound system sudah terpasang di sini. Dan masih banyak yang lainnya ya. Salah satunya adalah pemasangan bangku stadion atau single strip. Ikutin kami terus ya. Check it out. Menurut informasi dari Jakpro, bangku stadion ini akan ada dua warna, yaitu warna abu-abu dan warna oranye. Yaitu oranye salah satunya adalah lambang dari Persija Jakarta, dan abu-abu adalah salah satu simbol dari ikat kepala Betawi. Itu sih informasinya. Selain interior yang di dalam, rambarat juga mulai dikerjakan, dirapikan, mulai dicat, serta penanaman pohon. Dan inilah penampakan dari tempat ganti para pemain. Dan salah satu yang menyita perhatian adalah pemasangan karpet. Di sini sudah mulai rapi. Oke sahabat Karis, demikianlah review kita kali ini tentang perkembangan dari Jakarta International Stadium. Di minggu, memasuki minggu yang ke-114, banyak sekali perkembangannya di sini. Oke sahabat Karis, terima kasih atas kunjungannya. Terima kasih juga buat Jakpro yang sudah berbagi informasi. Tetap semangat jalan hidup, selalu berpikir positif. So pasti, salam Karis.